pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial dari e-journal IEEE. Yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah buka situs dari perpustakaan UB, yaitu libubac.id. Kemudian arahkan kursor ke sebelah kanan, kemudian tarik ke bawah. Situ akan terlihat jurnal atau situs IEEE. Kemudian klik IEEE. IEEE ini digunakan untuk pengguna, yaitu bidang medical, pertanian, teknik, perikanan, peternakan, MIPA, teknologi pertanian, program kedokteran hewan, dan PTIK. Yang pertama-tama harus Bapak Ibu lihat adalah harus sudah ada atau muncul, ini adalah alamatnya atau Universitas Brawijaya. Maka Bapak Ibu bisa mendownload secara full text. IEEE mempunyai e-journal sebanyak 3.870.577. Kemudian Bapak Ibu tinggal menulis kata kunci yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya saya akan menulis keyword dengan atau kata kunci yaitu computer and engineering. Kemudian enter atau set. Maka hasil yang kita temukan untuk kata kunci computer and engineering adalah 197.277.000. Kemudian Bapak Ibu tinggal mendownload yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya saya akan mendownload yang ini dengan judul Motivating and Preparing First Year Student in Computer. Kita klik PDF. Ini Bapak Ibu tinggal save a copy. Ini Bapak Ibu tinggal buat folder di sini. Kemudian Bapak Ibu tinggal menuliskan apa yang Bapak Ibu cari tadi. Kemudian save a copy. Save. Di IEEE ini Bapak Ibu ada fasilitas untuk print, ada fasilitas untuk email. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mentranslate di Google supaya Bapak Ibu bisa mengcopy, klik yang select. Dan Bapak Ibu tinggal blok, kemudian copy dan terjemahkan di translate Google. Demikian penjelasan dari saya tentang penelusuran atau tutorial dari IEEE. Semoga bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kurang paham dan kurang jelas, Bapak Ibu bisa datang ke perpustakaan Universitas Brawijaya bagian e-resources.